Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pegawai YouTube. Kali ini saya akan mereview hasil dari sound card lokal Kiplak ya namanya. Produksi lokal sini Indonesia, cuman hasilnya dijamin gak kalah lah sama sound card yang interlokal ya. Kita coba nanti pakai gitar sama kita ambil nanti suara drum alias apa ya, midi-midian lah drum. Kita coba, tinggal colok-colok aja nanti. Yuk langsung kita simak, cekibrot. Yang pertama kita siapkan HP untuk ngisi instrumennya ya. Ini karena kita mau pakai instrumen dan maksudnya musik instrumen dan gitar, bukan pakai vokal dan gitar. Efeknya pakai Zoom 606. Ini gitarnya. Nanti tinggal colokin aja di kiplaknya sesuai petunjuk. Sorry belum sempat bersih-bersih kamar nih. Nah, ini jadi untuk yang ini yang slot A. Nih. Ini yang input dari instrumen yang dari HP ini. Untuk ini yang dari gitar. Output dari efek ini dari gitar ini langsung ke slot B. Slot B. Taruh di input slot B, kemudian volumenya diatur sesuai aja, disesuaikan. Untuk ini yang out, untuk kita kontrol suaranya langsung ke backsound sini. Nah. Dan ini ya, kabel power auto on ini. Kemudian yang ini kabel yang ini di sebelahnya volume. Ini untuk ke HP langsung. Jadi bisa langsung direkam audionya sama visualnya langsung bisa dari HP. Ini yang model jacknya model TRRS ya. Jadi bisa langsung cocok ke semua HP Android maupun iPhone. Yuk langsung kita cek aja hasilnya.